Assalamualaikum guys, selamat datang ke YouTube channel aku Sash Hype. Okay, korang yang baru tengok ni jangan lupa subscribe video aku ni, jangan lupa like, follow dan share sekali. Okay. Jadi so hari ni topik dia nak borak pasal apa? Hari ni kita nak borak pasal ada satu collab, okay, collab Nike dengan rappers, baik. Ini memang meletup berbab boom 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 boom. Okay. So, nak tahu artis apa? Okay, jom kita rungkaikan kali ni Nike dengan Travis Scott. Okay, Nike dengan Travis Scott. So, siapa tak kenal Travis Scott? Sekali dia keluar, ya kuat. Sekali dia keluar kasut collab tu, memang renting korang punya IG terus. Daripada korang punya story kan, korang punya story IG tu daripada kosong terus naik 1000. Sebab Travis je. Atau dah keluar, turun balik. Okay, so kasut Travis ni dia keluar ada dua color dengan dia punya appearance sekali. Yang ni aku cerita kat Malaysia eh. Sebab dia dah keluar dekat luar negara sebelum dia keluar kat Malaysia. Dia keluar kat luar negara dia pakai ruffle. Okay, banyaklah aku tengok aku laluan dekat website. Ruffle situ, ruffle sini. So aku tengok sahaja. Okay, so tiba masanya dia keluar dekat Malaysia. Malaysia dia dah keluarkan date lah. Bila Nike release kasut Travis ni. Kasut dinamakan kasut Nike MX Travis Scott. Pada mula je kasut ni dia dah pakai. Tak silap aku dia buat charity main baseball. Tadi dia dah pakai satu case yang pasal konsert tu. Pasal konsert tu tiba senyap jauh. So, aku ingat macam dia punya renting dah jatuh lah. Orang dah pakai dah kecam dia. Tiba dia launch balik kasut yang dia pakai masa charity tu. Boom. Semua orang balik. Kembali kepada Travis sekarang. Okay, mesti ada yang tertanya apa yang special sangat pasal kasut Travis ni. Pendapat aku dia punya detail. Okay, dia punya identity sus terbalik. Tak ada mana-mana artis lagi, okay, yang kena collab dengan Nike dia buat sus terbalik. So kalau korang tengok sus terbalik tu bukan tak legit. Tu adalah Travis Scott punya kasut. So itu yang special dia. Yang first color untuk kasut tu memang lawa. Memang perfect aku cakap. Memang coklat. Okay, dengan dia punya switch balik tu. Maaf dengan tali dia. Tali tak silap aku warna merah tu. Okay. Lepas tu yang second warna gold. So yang tu semua color, semua apa, semua body dia warna gold. Okay, dengan switch dia pun semua. Okay, kasut ni harga retail dia RM600 lebih, RM600 pas-pas. Okay, harga resale dia masa malam tu pun aku tengok maybe dia boleh pergi RM1,800 ke RM2,000. Okay, pada awal dia lepas pada dia dah release start tu orang start, ada yang aku tengok sampai RM3,000 ada orang jual resale kasut ni. Gila kau. Tadi tu memang ramai gila lah. Tapi aku nak beritahu awal, kalau korang nak beli kasut yang memang high demand yang macam ni, Travis apa, korang perhatikan betul-betul legit tak seller tu. Sebab apa? Sebab dia akan keluar semua tempat. Maksudnya tadi tu lah jual kasut ni daripada apa, Europe. Kasut ni daripada Japan, apa semua. So korang kena make sure sebab kebanyakan scammer dia akan keluar waktu-waktu begini ya. Okay, so jadi thank you, itu saja daripada aku. Nama aku Sash. Assalamualaikum.